in the air. I want you to jump. Jump. Like you trying to get stuck in it. Halo, nama saya Derry. Saya seorang jurnalis sekitar 17 tahun. Sekarang saya beraktivitas sebagai blogger, sebagai YouTuber juga, sosial media juga. Nah, saya pemilik Hyundai Tucson tahun 2017. Nah, hari ini saya pengen ceritakan kenapa saya menggunakan produk Prime. Nah, sebenarnya secara karakter atau kinerja, suspensi Tucson ini sendiri udah sangat baik banget ya. Tapi saya berpikir bagaimana caranya mencari perangkat tambahan yang bisa membantu kinerja suspensi. Sebagaimana Anda ketahui, ya jalanan di Indonesia ini kan ya macam-macam lah ya. Ada jalan bergelombang, polisi tidur yang banyak. Nah, atas dasar itu kemudian saya menggunakan perangkat ini. Seperti apa pengalaman saya menggunakan produk ini, saya akan ceritakan lebih lanjut. Pemasangannya pun sangat cepat ya, hanya sekitar makan waktu 20 menit. Dan meski waktu pemasangannya terhitung sangat cepat, pemasangannya pun tidak bisa asal-asalan guys. Jadi mobil harus dalam keadaan belum didongkrak seperti ini. Mobil benar-benar nampak tanah bannya. Nah, dari situ nanti teknisi Prime akan lihat nih per di masing-masing roda, dilihat kerenggangan pernya, dan dari situ teknisi akan mengukur ukuran berapa yang paling tepat pada tiap kendaraan. Saya coba mengikuti saran dari pihak Prime untuk mengikuti kampanye yang mereka lagi gaungkan. Jadi kampanyenya itu adalah pasang sebelah dulu guys. Jadi tadi perangkat Prime itu hanya dipasang di roda sebelah kanan saya. Nah, manfaat yang pengen disampaikan itu adalah agar konsumen pengguna produk Prime ini bisa merasakan manfaat sebelum dan sesudah menggunakan perangkat ini. Setelah perangkat tadi dipasang dan rasa yang saya bisa rasakan itu di sebelah kanan itu jadi lebih stiff, apa tingkat guncangan itu jadi lebih minim dibanding kiri. Nah, manfaatnya yang paling saya rasakan adalah ini benar-benar membantu kenyamanan. Nah, kenyamanan itu berpengaruh banyak hal buat pengemudi. Mungkin yang sering mengemudi seperti saya itu adalah tingkat stres juga akan berkurang, kita tidak mudah lelah. Nah, kurang lebih itu beberapa manfaat yang kelihatannya simpel, tapi buat Anda yang berkendara, saya rasa pasti Anda paham lah apa yang saya maksud. Nah, kemudian saya coba membuktikan tagline yang sering digaungkan oleh pihak Prime, yaitu aman dan nyaman. Seluruh roda mobil sudah menggunakan perangkat Prime. Setelah itu saya coba berkendara. Rasa aman yang ditawarkan, pengereman lebih pendek, interval jarak yang diciptakan. Terus guncangan juga lebih minim banget, sangat signifikan yang saya rasakan. Sebenarnya saya sangat berpikir ini sangat value for money banget untuk dibeli ya, produk yang harganya lumayan terjangkau tapi manfaatnya banyak banget. Nah, aman itu memang berkorelasi juga dengan kenyamanan yang diciptakan. Jadi dengan jarak pengereman yang lebih pendek, guncangan yang lebih minim, terus tadi saya coba siksak-siksak bagaimana merasakan kinerja suspensi ketika perangkat ini telah dipasang, saya coba cornering dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, itu rasa nyaman itu tetap ada. Nah, nyaman itu menurut saya sangat berkorelasi banget dengan aman. Ketika kita nyaman berkendara, kita tentu fun dong, senang. Jadi kita lebih aman. Jadi produk ini benar-benar bermanfaat banget untuk membantu rasa aman dalam berkendara, terus bisa membantu kenyamanan. Dan satu lagi yang membuat saya tertarik, karena ada garansi juga yang diberikan oleh pihak Prime, di mana mereka berani memberikan warranty untuk mengembalikan sepenuhnya uang yang kita bayarkan jika produk yang mereka tawarkan itu tidak bermanfaat. Tapi so far ini saya merasa produk ini sangat value banget ya. Anda mestinya coba buktikan sendiri omongan saya guys. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.